Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati bi fadlihi taqsa al-ghayat 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayyikum bi tahiyatul Islam. Tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakaf dan pendiri pesantren Kudus Iman, yang saya hormati pimpinan-pimpinan pondok pesantren Kudus Iman, yang ketiganya juga merupakan senior kami di Gontor, satu orang angkatan teman, sama-sama di bagian bahasa dulu, ternyata jodohnya Ustaz Daniel. Jadi dulu ini Anissa Pak, singkat cerita, di angkatan saya primadona. Dicari-cari, karena seangkatan Pak Dono. Kebetulan saya bagian bahasa juga, jadi sama. Dan ternyata ketemunya dengan Ustaz Daniel yang dosen saya Pak, dosen favorit dulu. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kebaikan dan kebaikan. Teman-teman sekalian dengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita bahwa siapa yang kemudian berada pada sebuah kebaikan, dia akan menarik kebaikan yang lain. Siapa yang berada pada sebuah lingkup kesolehan, maka akan menarik kesolehan-kesolehan yang lain. Demi Allah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau bukan ada orang soleh di sini, maka tidak akan ada orang soleh yang lain yang akan datang. Kalau tidak ada orang yang ikhlas di tempat ini, maka tidak akan ada orang-orang ikhlas yang lain yang akan datang. Dan demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada orang yang berniat untuk menjadikan dirinya penghafal Al-Quran, tidak akan ada lahir satu penghafal Al-Quran pun di tempat ini. Allah mengatakan dalam surah Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, apakah ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan yang sama? Apakah ada balasan untuk kesalehan seseorang kecuali kesalehan yang sama? Apakah ada balasan niat baik seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran kecuali dia mendapatkan yang lebih daripada itu? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Mungkin Pak Wakif belum punya, ya saya katakan belum, karena bisa jadi setelah ini Ustaz Anissa dan Ustaz Reza mau menghafal. Tidak ada kata terlambat. Maka tadi saya sindir Pak, karena kamu kebetulan teman, saya waktu datang, saya duduk, saya balik, saya bilang, Ustazah, sudah wisuda belum? Ternyata ustazahnya belum wisuda. Kita doakan 10 tahun lagi insya Allah Ustazah Anissa sudah wisuda insya Allah. Jangan terlalu lama ya. Ustaz Reza, ditarget Ustaz. Saya motivator Al-Quran Ustaz, jadi saya gak pandang bulu Ustaz. Bahkan mohon maaf, wakifnya insya Allah berniat untuk 30 juz. Kisah singkat Pak Tony, seorang wanita buta. Perhatikan adik-adik dengar ini kisah. Kisah nyata. Ustaz pernah dapatkan kisah ini ketika masih menuntut ilmu S2 di sudan. Ketika di sudan ada seorang syekh yang berkata, anak-anakku, tahukah kalian tentang kisah seorang wanita buta? Buta, tidak melihat, yang kemudian bisa menghafal Al-Quran di usia 62 tahun. Dan tidak lama, 2 tahun. 2 tahun, bayangkan. Satu harinya, satu halaman. 2 tahun selesai hafalannya. Bagaimana kisahnya, Pak sekalian, teman-teman sekalian? Nenek buta ini menyesali masalah dulu. Ketika penglihatannya diambil,
dan Bapak Ibu sekalian, jika Anda kehilangan penglihatan dan buta, tetapi hati Anda melihat, maka Andalah orang yang melihat. Tetapi jika Anda melihat, tetapi hati Anda buta, Anda orang yang buta. Dan ini merasa 62 tahun dia hidup, di usia 62 baru dia melihat setitik cahaya. Kenapa dia melihat setitik cahaya itu, Bapak Ibu sekalian? Karena dia baru sadar bahwa Al-Quran itu yang membuka hatinya yang selama ini tidak terbuka sama sekali. Kalau tidak percaya, saya baca ayatnya ini. Surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perhatikan, dengarkan ayatnya, mari kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang buta, melihat tapi buta, dan dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia melihat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Agar Anda dan saya tidak buta di dunia dan tidak dibangkitkan buta di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri. Siapa yang melupakan ayat-ayatku di dunia ini? Dan para ulama tafsir menafsirkan, wa man a'rada 'an dzikri, man nasiya al-Qur'an tilawatan wa tadabburan wa tafsiran wa hifdzan wa 'amalan. Bacanya, mentadabburinya, menafsirkan ayat-ayatnya, menghafalkannya dan mengamalkannya, satu paket. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak perlu menghafal Quran. Kalau Anda tidak menghafalkan Quran, Anda tidak sah salat Anda. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la fatihatal kitab lahu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan para a'immah dari hadis yang lainnya dikatakan, siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, apa itu Al-Fatihah, la salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang kemudian terlena, terlupakan dengan dunia dari membaca Al-Qur'an. Kesibukannya menyibukkannya dari membaca Al-Qur'an, membacanya, mentadabburinya, mentafsirkannya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Lima ini harus ada. Tidak boleh hanya satu, tapi Ustaz saya baca saja, tidak usah tadabburi, tidak boleh. Ustaz saya baca tadabburi, tidak usah ditafsirkan, tidak boleh. Ustaz saya tidak perlu amalkan, tidak boleh. Dihafalkan Ustaz, perlu wajib. Kata salat Anda ditentukan dengan hafalan Anda. Bahkan dikatakan di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang muttafaqun alaihi juga kesahihannya, "Iqra warqa wattaqi kama kunta tarabbi kama kunta tarabbi fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra." Orang-orang yang nanti kemudian kita dikumpulkan di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Untuk menentukan derajat siapa yang paling tinggi, bukan yang paling banyak tanahnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling banyak mobilnya, bukan, saudara sekalian. Kedudukan di akhirat ditentukan dari hafalan Quran. Para a'immatul muhadditsin dalam menjelaskan hadis ini, inilah hadis kemuliaan penghafal Al-Quran. Derajatnya paling tinggi, kenapa? Dikatakan dalam hadis Iqra. Nanti kita semua disuruh baca. Dan saat itu Anda tidak perlu, tidak bisa baca Quran. Ustaz, ya Allah, bacalah. Ya Allah, saya mau cari dulu Quran saya yang ada di lemari. Benar, itu hanya lembaran-lembaran yang kemudian tidak ada manfaatnya kalau Anda tidak baca. Ada seorang jemaah saya di Makassar membeli Al-Quran tahun 2003 sampai Ramadan 2013 baru dia buka plastiknya. Membacanya baru 2018. Menangis-nangis datang ke kantor, Pak. Nangis-nangis datang ke saya. Apa kata dia? Ustaz, saya kok punya anak mau jadi hafiz Quran. Tapi kemudian saya kok susah baca Quran. Saya tanya, Pak, Al-Quran ditaruh di mana? Di lemari. Di bagian mana? Gak tahu, Ustaz. Cari, Pak. Pas dia cari itu dia ketemukan, Ustaz, ini Quran saya.
Kapan dibeli, Pak? 2003, Ustaz. Ditaruh di mana? Di lemari. Kapan dibuka plastiknya ini, Pak? Dia katakan 2013, 10 tahun setelahnya. Saya katakan kapan berniat tahun baca? Baru sekarang, Ustaz. Kapan itu? 2018, bulan Januari kemarin. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan sedikit tentang sholat. Dikatakan, waman a'radu an dzikri, siapa yang kemudian lupa atau terlena dengan dunia untuk membaca Al-Qur'an atau tidak pernah menyentuh Al-Qur'an, nasi Al-Qur'an. Kata Allah, lihat ini balasan-balasannya. Satu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan di dunia yang sempit. Mungkin rumahnya mewah, hatinya sempit. Oke? Apa satu? Hatinya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan, ma'isyah kehidupan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, karena sungguh baginya kehidupan yang sangat sempit. Satu. Yang kedua, perhatikan. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan. Wa nahsyuruhu, kami akan bangkitkan. Semua kita dimatikan dan akan dibangkitkan. Yang tidak percaya bahwa dia akan dibangkitkan, maka telah kehilangan keimanannya. Semua kita akan dibangkitkan, mati kemudian untuk bangkit dan tidak akan mati lagi. Imal jannatu wa imal nar, entah surga atau entah neraka. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. A'ma, ya. Al-a'ma artinya orang yang buta. Lihat, dia melalaikan Al-Quran, tidak mengamalkan yang lima tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian dia diberikan kehidupan dunia sempit, sehebat apapun dirinya. Yang selanjutnya dibangkitkan di hari kiamat buta. Nah, yang seru ini teman-teman sekalian, perhatikan. Yang seru adalah ketika ada percakapan antara keduanya, antara, mohon maaf, antara orang yang dibutakan dan Allah. Wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma, dan berkata orang ini yang dibutakan. Dalam ayat yang lanjutannya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta, ya Allah? Padahal aku dulu melihat. Wa qad kuntu basira. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Fanasitaha, orang yang bisa bahasa Arab pasti langsung ngerti. Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kamu dulu diturunkan ayat-ayatku, engkau hadir ayat-ayatku dekat Al-Qur'an, ada pesantren yang dekat, banyak bukti-bukti penghafal Al-Quran, kemuliaan Al-Quran sudah disampaikan oleh Rasulullah, penghafal-penghafalnya, kemuliaan sudah disampaikan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Sudah datang semua bukti tentang Al-Quran, engkau lupa membacanya, engkau lupa menghafalkannya, engkau lupa mengamalkannya. Fanasitaha, apa kata Allah subhanallah, dan hanya Allah yang pantas sombong. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini aku juga lupa dengan dirimu. Saya juga lupa, kata Allah. Saya juga lupa bahwa kamu dulu pernah melihat. Bayangkan ikhwah sekalian. Bayangkan teman-teman sekalian. Bayangkan adik-adik sekalian. Bayangkan wahai para orang tua. Bahwa tanggung jawab membaca, menghafalkan, mengamalkan bukan hanya pada anak-anak Anda. Anda juga. Apakah kemudian Anda mau pakai mahkota dalam keadaan buta? Mari mentadaburi kemuliaan memiliki anak menghafal Al-Quran betul. Ada, tetapi apakah kemudian Anda memakainya dalam keadaan buta? Apakah Anda mau? Apakah kita mau, teman-teman sekalian? Apakah kita mau, Bapak-Ibu sekalian, memakai mahkota dipakaikan oleh anak kita? Ya, yang kemudian cahaya yang melebihi cahaya matahari, kemuliaannya, sinarnya melebihi dari dunia dan seisinya, dipakaikan tajul wakar, mahkota kemuliaan, pakaian yang indah. Sampai-sampai orang tuanya berkata, dari mana ini, ya Allah? Kata Allah, min waladika, min akhdi waladika Al-Quran, dari hafalan Al-Quran anak-anakmu. Tapi kenapa kemudian
Setelah dipakaikan itu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa aku buta? Apakah kemudian kita mau seperti itu Bapak Ibu sekalian? Lalu Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah kamu, dahulu telah datang bukti-bukti, bahkan anakmu sebagai buktiku bahwa dia telah aku muliakan, kenapa kemudian engkau lupa? Fanasita, kata Allah, wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini aku juga lupa sama dirimu. Nanti setelah zuhur, kalau Bapak Ibu hadir, saya akan bagi tips Pak, ya, menghafal Al-Quran dengan waktu yang sibuk. Ya. Alhamdulillah saya punya pengalaman karena saya juga mendidik di Makassar. Saya sering ke Malaysia, ada 10 negara yang sudah saya keliling di Malaysia itu. Ya. Kelantan, Kedah, ya, Pahang, semuanya sudah saya datang. Bengkalu itu 10 daerah saya diundang Malaysia hanya untuk mempromosikan bagaimana menghafal Al-Quran, termasuk bagi orang sibuk. Dan alhamdulillah sudah banyak yang kulihat, ada pengacara, notaris yang sudah masuk dalam program itu. Dalam kesibukan Anda bisa menghafal Quran. Dalam kesibukan Anda bisa selalu dekat dengan Quran. Siapa bilang tidak? Nanti setelah zuhur, saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan pada Bapak Ibu sekarang. Sorenya nanti dengan anak-anak Ustaz ya. Sorenya dengan anak-anak Ustaz akan kasih tips termasuk asatidzah, nanti kita ada kumpul. Saya akan bagi bagaimana cara menghafal Quran dan memurojaahnya. Iya. Agar kemudian hafalan itu kuat. Ya, nanti kita akan bahas itu insya Allah. Kemudian satu hari di tubuh Sima ini saya bisa berikan semua apa yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Karena waktu itu saya juga diundang di Darul Quran, di Ustaz Yusuf Mansur mengundang tahun 2014. Kami juga disuruh membagi, tapi waktu itu dikhususkan untuk anak-anak santri kelas 6-nya saja yang mau lulus. Yang belum sampai target banyak waktu itu. Kami disuruh memotivasi mereka agar kemudian sebelum ujian nasional mereka selesai 30 juz. Alhamdulillah dari 48 yang belum selesai waktu itu, alhamdulillah kalau saya tidak salah tinggal 5 orang atau 6 orang anak yang tidak sampai 30 juz waktu itu. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, terhadap Allah, belum selesai ternyata. Ketika kemudian Allah mengatakan, maka hari ini aku lupakan kalian juga. Allah lalu melanjutkan ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika al-yawmatun sa wa kadzalika najziman asraf, begitulah kami membalas orang-orang yang melampaui batas. Najziman asraf. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang melampaui batas dikategorikan dalam Al-Qur'an israf itu melampaui batas, sama dengan togo itu melampaui batas, bukan hanya orang yang mubazir, bukan. Bukan hanya pada orang yang serakah, bukan. Ternyata orang yang melampaui batas termasuk diantaranya orang yang sudah diturunkan kepadanya Al-Qur'an, dijadikan baginya dekat dengan Al-Qur'an tetapi tidak pernah membaca Al-Qur'an. Bayangkan satu-satunya kitab yang Allah jaga sampai hari ini, para nabi terdahulu, Daud meninggal, Zaburnya diangkat, Musa meninggal, Tauratnya diangkat, ajarannya diangkat, Isa juga demikian, Injil diangkat. Tetapi Al-Qur'an Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kamilah yang menjaganya. Dan di antara penjagaan kaum muslimin, perhatikan ini teman-teman sekalian. Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidzun, dan kamilah yang menjaganya. Bapak Ibu sekalian, sekarang terjadi di Ghouta. Kebetulan saya dari 2010 itu sempat di Syria di Damaskus, kemudian ke Sudan. 6 tahun setengah, S1-S2 di sana. Sekarang Bapak Ibu sekalian, negeri Arab lagi hancur-hancurnya, lagi kacau-kacaunya. Dan saya mengalami semua revolusi Arab ketika saya masih mahasiswa. Libya 2011, Tunisia 2011, Libya juga 2011 sampai 2012. Tumbangnya Muammar Gaddafi, tumbangnya Presiden Tunisia. Yaman, Abdullah Saleh presidennya, juga meninggal di saat saya masih di sana. Mesir, di kudetanya Mursi, Sisi. Ya, oleh Sisi itu juga disaksikan. Bahkan saya sempat mengunjungi Yaman, melihat langsung Jamiatul Iman, kampusnya teman-teman yang belajar agama di sana hancur dengan bom bom. Bahkan ditemukan lembaran-lembaran Al-Qur'an. Apa kata mereka? Mereka mampu. Ya, ini kata orang-orang yang kemudian telah hancur kampusnya, kasihan. Mereka dengan sedih lalu mengatakan kepada saya, mungkin gedung-gedung kami telah hancur. Itu saya foto itu. Ya. Gedung-gedung, dapurnya hancur, asramanya, kelasnya hancur, semuanya hancur. Jamiatul Iman, bisa di search di internet.
Jamiatul Iman, University of Iman, Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Hancur, lembaran-lembaran. Wabah di Syria yang baru-baru ini terjadi. Diledakkan lewat kapal-kapal dari pesawat-pesawat Rusia, pesawat-pesawat Amerika, Palestina yang dari bertahun-tahun tidak habis-habis. Bom di sana, di sini. Apartemen, rumah, rumah sakit, hancur semua. Saudara sekalian, apa yang akan tertinggal nanti? Suatu saat, teknologi mereka akan menghancurkan semua musaf kita. Apa yang tertinggal? Hafalanmu yang ada di dalam dadamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladzina utul ilm. Dengarkan ayat Allah ini, saudara-saudara sekalian. Adik-adik sekalian, menghafal Al-Quran untuk memperjuangkannya, untuk membela Islam. Jangan hanya menghafal Al-Quran untuk suatu tujuan, ujian, untuk suatu kehormatan di dunia. Allah, perjuangkanlah Islam dengan hafalanmu. Karena ingat, musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti menghancurkan kita. Walan tarwa'akal Yahud, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rido dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a, dikatakan walan. Kata-kata walan dalam Al-Quran tidak akan pernah sama sekali. Hatta sampai tattabi'a millatahum, kalian mengikuti agamanya. Maka jangan pernah mimpi Anda menghafal Al-Quran setelah menghafal hidupmu akan mudah begitu saja. Justru tantanganmu lebih banyak. Engkau punya tanggung jawab menghafal. Engkau punya tanggung jawab jadi seorang mujahid, mujahidah, hafid, hafidhah. Engkau harus memperjuangkan agamamu, memperjuangkan keluargamu, menjaga keluarga dari neraka. Inilah tantangan-tantangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain menghafal Al-Quran. Apa kata Allah tentang Anda? Apa kata Allah tentang orang yang kemudian mushafnya bukan lagi pada waraqat, bal fis sudur? Bukan lagi fis sudur, bal fis sudur. Apa kata Allah untuk mereka-mereka yang kemudian hafalan-hafalannya sudah tidak ada? Apartemen mau dihancurkan, ayat tidak ada. Anda mau apa? Mungkin mereka bisa menghancurkan perpustakaan kita, tetapi dia tidak bisa menghancurkan hafalan kita yang ada di dada-dada kita. Kata Allah, bal huwa ayatun bayyinat. Itulah ayat-ayat yang jelas sekali buktinya. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dadanya orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Dan ilmu itu adalah Al-Qur'an. Itulah tafsiran dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Salah satu cara Allah menjaga Al-Qur'an, tidak akan pernah habisnya menghafal-menghafal Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk atau tidak? Bapak-Ibu sekalian, belakang Allah sekalian, saya ingin kemudian menyentuh Bapak dan Ibu sekalian bahwa Quran tanggung jawab bersama, bahwa Quran adalah milik bersama, bahwa Quran adalah kebanggaan bersama. Kita perlu bangga menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditinggalkan mukjizat yang paling luar biasa seabad ini sampai akhir zaman. Dari Adam diciptakan sampai akhir zaman tidak ada mukjizat yang lebih hebat dari Al-Qur'an. Sampai-sampai jin yang mendengarkan Al-Qur'an mengatakan Qur'anan ajaba, ini Qur'an yang ajaib. Jin dahulu tidak pernah mendengarkan Qur'an, sekalinya didengarkan Qur'an, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Siapa bisa lihat? Iya. فَقَالُوا إِنَّا. Di sini bisa lihat, lihat. إِنَّا سَمِعْنَا. Masya Allah. Ulang. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang sangat ajaib. Qur'an itu ajaib. Kenapa? Merubah hidupmu. Yang mau jadi dokter, jadi dokter yang hafid. Yang mau jadi gubernur yang hafid. Jadi bupati yang hafid, hafidhah. Niatkan Qur'an merubah hidupmu. Ustaz bisa laporan? Bisa, sangat bisa. Bukankah Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati lillati belum hafal nih
সোহাল ইসরা ইন্না হাযাল কুরআনা ইয়াহদী লিল্লাতী হিয়া আকওয়াম ওয়া ইউবাশশিরুল মুমিনীন সুংগুহ আল কুরআন ইনি মুমরি পেতুনজুক পেতুনজুক উন্টুক মেরুবা কেহিদুপান পারনা গা দেঙ্গার মান্তান প্রেমান হাফিজ কুরআন পারনা গা দেঙ্গার ডক্টর হাফিজ কুরআন পারনা পারনা গা দেঙ্গার ইয়া bahkan insyaallah ini ke depan insyaallah presiden kita nanti hafal Quran insyaallah. Sudah ada buktinya, sudah ada banyak presiden hafal Quran, di antaranya Erdogan, di antaranya Mursi hafal Quran, di antaranya raja-raja Saudi yang terdahulu itu hafal Quran. Nah bapak ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita juga punya banyak hafal Quran. Beberapa gubernur, ya, gubernur Jawa Barat itu hafal Quran, gubernur Lutas Nusa Tenggara Barat hafal Quran. Ya, insya Allah ke depan gubernur Kalimantan Timur hafiz Quran. Dan mudah-mudahan kita lubit tubuh iman. Dan mudah-mudahan ada di sini orangnya. Masya Allah, masya Allah. Ya. Amin, amin. Awas habis ini tidur. Ya. Al Quran. Ya. Baik, teman-teman yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Quran berubah hidup. Ya hadirin lagi ya akwa. Dan memberikan kabar gembira bagi orang yang hidup dengan Al-Quran. Wa yubashshirul mu'minin. Dan memberikan kabar gembira bagi orang yang hidup dengan Al-Quran. Dan tidak hanya itu. Anna lahum ajran kabira. Di akhirat, pahalanya paling besar. Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat. Anna lahum ajran kabira. Baginya, pahalanya sangat besar. Diberikan kabar gembira, dirubah kehidupannya, diberikan kabar gembira, dijanjikan pahala yang besar. Ajaran kabira, buka surah Isra. Halaman kedua, paling atas, silahkan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya. Ibu-ibu, bapak-bapak, Ustaz, saya mau Quran menyukseskan perdagangan saya. Saya pedagang, Ustaz. Saya pebisnis, Ustaz. Iya. Saya mau Quran menjadikan saya orang kaya. Boleh? Boleh. Buka surah Fatir. Ayat ke-29, ya, sebelah kanan, dua ayat paling bawah. Juz, ya, surah Fatir, ya. Firman-Nya, dengarkan firman-Nya. Firman-Nya, dengarkan adik-adik sekalian. Dengarkan ayatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, betul nggak Al-Quran bikin kita kaya? Dengarkan. Ya, ini apalagi Pak Tuan ini pedagang, Masya Allah. Dengarkan, bapak ya. Mudah-mudahan. Ya, saya curiga, ya, ini kekayaannya karena dekat dengan Al-Quran, ya. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa adaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa adaniyah يرجون تجارة لن تبور. Ada yang tahu artinya tijaratan lan tabur? Angkat tangan. Apa artinya tijaratan lan tabur dalam ayat ini? يرجون تجارة لن تبور. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ustaz kasih hadiah. Ustaz bawa buku, bawa Pak Ari, kita nggak bawa buku ya, ada di rumah ya. Tapi Ustaz kasih hadiah benerin, nanti aku dulu Ustaz kasih tempat. Siapa yang bisa tahu artinya tijaratan lan tabur? Santri-santri aja, santri. Santri sama wali murid, Ustaz-Ustaz aja nggak usah. Iya, saya tahu ya. Siapa? Ada buku Ustaz, Ustaz kasih, Ustaz tanda tangani. Nah, bukunya sih 50 ribu aja, iya. Murah, tanda tangannya bisa 1M tuh. Iya, benar. Susah nyari Ustaz, waktunya padat. Siapa? Santri atau guru nih? Santri. Santri, kelas berapa? Nggak habis buka Quran kan? Apa artinya tijaratan dan tabur? Pelan-pelan ya. Apa? Sini, maju-maju sini. Coba. Ayo, cepat deh. Waktunya ini. Iya, jangan nanya-nanya. Sini, ayo. Iya. Coba. Ada satu pertanyaan lagi di sini. Coba, sini. Apa artinya? Ya, ayat Allah tijaratan dan tabur. Apa artinya tijaratan dan tabur? Pedagangnya. Pelan-pelan. Coba jangan lihat sini lah, kasihan kau gini. Ya, coba di depan aja. Bismillah. Pedagangan tetap terlalu rugi. Pedagangan. Ya,
akan pernah yang merugi. Tak akan pernah merugi. Merugi, masya Allah. Siapa namanya ini? Ya, nanti habis zuhur, kalau ada kumpul pas datang ya. Ustaz kasih hadiah itu tadi. Eh? Oke, okay, masya Allah. Boleh satu kali di foto Pak Arif. Ya. Nanti Ustaz kasih masuk Instagram Ustaz. Ya. Bukunya cuma 6, iya. 6, duanya untuk wakaf, iya. Duanya untuk iya, pimpinan-pimpinan masing-masing, iya. Cuma 2 aja untuk santri ini. Satu lagi. Apa surah dalam Al-Qur'an? Wah, ini kalau maju dikit lagi jatuh nih. Mundur dulu. Apa surah dalam Al-Qur'an yang di awal ayatnya dan di akhir ayatnya ada kalimat, ada kata Al-Qur'an? Siapa itu? Satu surah. Dalam Al-Qur'an. Ustazah diam-diam ustazah ya. Satu surah dalam Al-Qur'an yang awal ayatnya dan akhir ayatnya ada kata Qur'an. Enggak semua loh. Siapa? Siapa ayo? Ya. Ikhwan tadi ada yang tangan siapa yang angkat tangan sana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa? Cuma ayo. Dihapus waktu nih. Siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Sini siapa? Siapa? Siapa yang mana? Oke, berdiri yang mana? Ya, berdiri. Siapa? Siapa yang tahu? Jangan dikasih tahu ustazah. Awas ustazahnya ini. Siapa? Siapa? Mana angkat tangan, angkat tangan? Loh, kok enggak ada? Yang mana? Yang mana? Coba berdiri. Ada mic lagi, ada mic. Kalau ada, iya. Apa dikasihkan ya? Kasihkan mic, gak usah berdiri deh. Ya di situ aja deh, gak apa-apa. Ayah, siapa tadi yang mana? Ayah, ya, boleh. Cepet jangan malu, iya. Astagfirullah, kalau salah Ustaz gak suruh nyemplung kok, tenang aja. Iya, cepat, apa ya? Jawab aja, apa? Suruh apa? Suruh apa? Al-Muzammil, coba yang pertamanya apa? Ya. Salah. Ustaz maunya, contoh gini, dengerin. Ustaz maunya ada kata Qur'annya, seperti ini. Contoh, surah yang dimulai dengan Al-Qur'an. Ya. Contoh ya, aduh kalau gitu kasih tahu dong jawabannya. Gak deh, iya. Yang ada kata Qur'annya, siapa? Coba maju sini. Iya. Coba sini. Ayat pertamanya Qur'an, ayat terakhirnya Qur'an. Sini, coba. Ya, mic-nya ada mic-nya. Apa ini aja. Coba sini. Ya. Coba. Sini. Cepat ya. Surah apa? Surah Al-Jin. Apa akhir ayat Surah Al-Jin? Salah. Surah Al-Jin itu ada Quran di awalnya, akhirnya coba. Ada enggak Qurannya? Enggak ada. Bagus, ya. Gak apa-apa, ini contoh surah yang dimulai dengan Quran, ayat-ayatnya belum Quran, ya. Apa cepat ayo? Tidak ada yang tahu? Ya Allah. Tidak ada yang tahu? Ayo siapa? Oke Ustaz Kak, ya bisa, coba. Gak apa-apa, ayo cepat, sebut. Gak disuruh nyemplung kok, ya apa? Sebutin. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, apa? Cepat, apa? Hah? Apa? Betul. Bisa gak baca ayatnya? Ayat pertama, ini saya curiga nih, mana Pak Imam tadi pagi? Tadi subuh siapa imamnya? Angkat tangan, mana imam tadi subuh? Kenapa tuh gak bisa jawab? Antum baca tadi subuh? Gimana sih? Saya enak sekali di belakang dengan surah Qaf dari awal sampai akhir, masya Allah. Terima kasih, masya Allah, imamnya tadi subuh indah sekali, enak sekali dengan Qaf Wal-Qur'anil Majid. Ayat pertamanya, ayat terakhirnya. Ya, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar.
فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما شاء الله. Iya. Kenapa lu bisa jawab? Iya, saya tunggu ente yang mengatakan. Iya. Masya Allah, tadi siapa namanya? Iya, kelas berapa? Kelas 4 ya. Iya, nanti datang juga fiturnya. Insya Allah saya kasih. Jadi surah yang awal ayatnya Al-Quran, akhir ayatnya Al-Quran, surah apa? Surah Qaf atau Al-Qaf? Mestinya salah tadi. Iya. Kadang bilangnya Al-Qaf, nggak boleh. Iya. Ada surah Sot, bukan As-Sot. Ya, dengerin itu. Ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kenal Allah, ini saya sampai jam 12 ya, Ustaz Dalian ya. Sampai jam berapa ini? Sampai azan duhur. Iya. Duhur jam berapa? Masih ada waktu nggak ini? Boleh tambah dikit? Boleh apa nggak ini? Oke, baik. Teman-teman sekalian, adik-adik, Bapak, orang-orang murid, ya, pimpinan santri yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata nenek yang hafizah tadi, yang Ustaz katakan buta, cara dia menghafal seperti ini, dengarkan. 62 tahun, buta. Dia remis, datang ke Syekh. Syekh, ini datang ke Syekh, di Arab. Syekh, saya sudah lama ini menikmati penglihatan. Sekarang Allah ambil penglihatan saya di saat tua. Ada orang yang tadinya mudanya melihat, memang tuanya buta. Karena memang penglihatan ada yang seperti itu. Nah, termasuk beberapa para ulama, syekh-syekh itu memang kafiful nawar fi kibar sinih. Dia dalam keadaan yang agak redup pandangannya ketika sudah sampai pada masa-masa usia sangat tuanya. Dan ada yang alhamdulillah dengan usia tua masih diberikan penglihatan. Allah memilih siapa yang dipilih dan semuanya kembali kepada ketakwaan. Orang melihat banyak yang buta hatinya, orang yang tidak melihat banyak yang kemudian hatinya melihat. Nah, ternyata setelah kemudian datang kepada syekh, kata syekh, "Mada? Mandali hafal kita, Diki, apa yang terjadi kepadamu, wahai orang tua?" Dan tadi saya telah melihat lama, Syekh. Tapi saya tidak pernah menikmati kenikmatan sebuah penglihatan. Walan, kuntu amat. Dan sekarang saya berada dalam keadaan buta. Fata mentaatu bin Allah. Maka saya menikmati penglihatan. Syekh bertanya, "Mandali tawa, apa yang kau lihat?" Kata dia, "Ra'aitu asya lam ara qabl." Saya melihat sesuatu yang saya tidak pernah melihat waktu saya melihat. Di saat buta, dan ini curhat, saya sekarang melihat apa yang tidak pernah saya lihat waktu saya dulu melihat. Syekh sekarang semakin penasaran, Syekh. Apa yang kau lihat? Kasih tahu saya apa yang kau lihat. Kata dia, "Saya tidak bisa menjelaskan." Syekh ini teringat pada apa? Ibu sekalian, Bapak sekalian. Teringat pada sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Al-Jannah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang surga, apa kata Rasulullah SAW tentang surga? "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi ayyi bashar." Syekh teringat hadis Rasulullah yang mengatakan tentang surga. Surga adalah mala ainun ra'at, apa yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Wala udhunun sami'at, surga tidak bisa didengarkan dengan apa yang telah didengarkan selama di dunia. Wala khatara fi ayyi qalbi minal bashar, dan tidak pernah terdetik di hati seorang manusia pun. Syekh langsung bertanya-tanya, wah ini mungkin dilihat oleh nenek ini. Jannah, surga. Lalu Syekh saking senangnya lalu kemudian mengatakan pada nenek itu, "Kalau engkau tidak bisa memberitahukan kepadaku apa yang kau lihat, karena memang engkau tidak bisa, maka minimal berikan kepadaku suatu permintaan. Izinkan aku memberikan apa yang kau minta sesuai kemampuan saya." Kata nenek tua itu, "Sederhana Syekh, saya maunya tidak banyak-banyak dan saya yakin kamu bisa." Kata Syekh, "Mahia, apa itu?" Kata nenek ini, "Saya sekarang merasakan seperti ini karena saya selalu membuka dan membaca Al-Quran. Saya minta padamu Syekh, saya ingin sebelum nyawa saya diambil oleh Allah, saya sudah menghafalkan kitab ini." Ya. Apa permintaannya? "Saya ingin sebelum nyawa saya diambil, saya ingin sudah menghafalkan kitab ini." Kata Syekh, "Ittafaqna." Kata Syekh, "Kita sepakat sekarang. Tugas saya mewujudkan impianmu
untuk menghafal Al-Quran ini sebelum nyawamu diambil. Tetapi bolehkah saya meminta satu permintaan kepadamu? Kata nenek tua itu, tafadhol, silakan. Kata Syekh, uridu minki wahida, saya cuma ingin daripadamu, wahai orang tua, satu saja. Mahia, ya, apa itu Syekh? Kata nenek tua ini. Kata Syekh, iltazim bil Qur'an. Selalulah beristighfarlah, bermulazamah dengan Al-Qur'an. Selalulah dekat dengan Al-Qur'an. Kata nenek tua ini, ittafaqna, ya, kita sepakat. Terjadilah kedua sepakatan. Sepakatan dari nenek tua, dia ingin meninggal sebelum nyawanya diambil, dijadikan hafidhah. Sedangkan dari Syekh, permintaannya satu, istiqamah dengan Al-Qur'an. Artinya istiqamah, iltazim itu saya bukan istiqamah. Iltazim itu dari kata lazim, lazimah yalzam. Artinya harus selalu bersama. Dimanapun, kapanpun, posisi apapun, Qur'an. Di atas motor, Qur'an, kira-kira begitu ya. Mau masak, Qur'an. Jahit, Qur'an. Mau mandiin anak, Qur'an dulu. Iya, benar. Ya, buka pakaiannya, baca Qur'an. Kan gak salah, toh? Qaf, sambil pas tuh pakaiannya. Qaf wal Qur'anil ad, wal Qur'anil majid, bal ajibul pas celananya. Tuh, anjahum. Ya kan, gak ada salahnya. Ya, mau apa? Sambil ngisir rambut. Ar-Rahman, ya kan? Gak salah. Allamal Qur'an. Sambil ngisir rambut, pakai jas. Khalaqal insan. Tapi sambil bergerak, ya kalau ngaji aja nggak gerak-gerak ya nggak selesai-selesai pakaiannya. Ya sambil, ya sambil jualan, baca Qoha ma'anzalna alaikal Qur'an tashqa. Datang pembeli berhenti dulu. Ya apa ibu, ya silakan bayar sekian kembaliannya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. Datang kembali lagi, kasih kembaliannya selesai. Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bihi tasallu. Kalau antum punya Quran di dada itu, ya Allah. Enak. Dunia ini milik kita dengan Quran, yang lain mohon. Serius, mohon maaf. Saya katakan pada ahli Quran, kalau anda beriltizam sesuai permintaannya Syekh ke nenek tua tadi, bermulazamah itu terus dekati, dimanapun anda, terus namanya iltizam, mulazamah. Makanya mulazamah itu dalam bahasa kami para penuntut ilmu di luar negeri itu biasanya katanya mulazamah itu talaqqi dengan Syekh. Duduk di majelis Syekh rutin. Setiap hari ini Syekh bahas kitab ini, setiap hari ini Syekh bahas kitab ini, hari ini kitab ini, terus kita mulazamah. Tidak ada absen, tidak ada baik kecuali betul-betul sakit atau betul-betul dalam keadaan yang kita tidak mampu untuk hadir. Nah. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Syekh betul-betul mewujudkan keinginan nenek itu. Bertemu orang soleh dengan niat soleh. Orang soleh ini syekhnya, niat soleh ini niatnya, baru niat ini. Nenek ini belum hafidhah, tapi baru niat. Lihat bagaimana Allah kemudian mempertemukan yang soleh dengan yang soleh. Ini orangnya, ini niatnya. Bertemu antara orang yang soleh dengan niat yang soleh. Itulah tadi saya katakan dalam awal ceramah saya ini, hal jazau ihsan ilal ihsan. Adakah kebaikan kecuali akan menarik kebaikan yang lain? Adakah balasan yang lebih tepat untuk kebaikan kecuali kebaikan? Ternyata adik-adik sekalian, ya, caranya sederhana. Bahkan ini yang mungkin kurang diterapkan di pesantren-pesantren. Tadi saya tanya alumni berapa tahun di Wadi Mubarak, karena teman-teman antum banyak yang wisuda. Ya. Ada Indra, ada sekalian saya tanya tadi, ya, sempat ketemu. Ya. Nah, Ustaz siapa tadi namanya? Fajri, ya. Nanti saya coba kasih tahu teman-teman yang di Wadi Mubarak, sama Ustaz Didin juga, insya Allah. Saya kabari. Masih beliau pimpinannya? Masih dia? Masya Allah. Ya. Syekh dari Yaman, Syekh siapa namanya? Suhail. Ada lupa Syekh ente, aduh gimana tuh? Iya. Siapa? Ah, masih ada beliau? Masih di Wadi Mubarak. Oke, nanti kalau ada waktu kita kunjungi insyaallah. Nah. Ada sekali menakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya, untuk menghafal Al-Qur'an.
Selain niat yang saleh, kemauan yang kuat, ternyata banyak di antara kita di Indonesia ini kurang mendengarkan satu istimah. Maka terima kasih sekali ini. Saya betul-betul bangga dan bahagia sekali. Dari Allah, saya katakan bahagia sekali dengan hak veto yang dikeluarkan oleh Ustaz Reza ini. Saya setuju, Ustaz. Saya keliling, Ustaz. Di mahat-mahat tahfidz Quran. Darul Hufad 77. Darul Quran punya Ustaz Yusuf Mansur. Al-Muqaddasah punya Kiai Hasan. Saya ke Iskarimah, Solo. Bawa Syekh bahkan dari Sudan saya ke sana. Bawa Syekh, dari Sudan saya bawa ke sana. Memang Ustaz susah sekali bergabung antara musik dengan Quran. Baik itu instrumen, nasyid-nasyid, susah Ustaz. Penghafal Quran itu jangan disibukkan dengan itu. Oke lah kalau di ekstrakurikuler. Tapi kalau di dalam asrama dan seterusnya, saya bersepakat dengan Anda. Ibnu Taimiyah mengatakan, Quran wa musika, kalma wa zaid. Quran dan air itu, Quran dan musik itu seperti air dan minyak. Gak akan pernah bertemu, gak akan pernah bercampur. Air-air, minyak-minyak. Kemarin naik speedboat sama Sander, ya saya melihat sendiri, minyak tuh gak bisa. Kita kemarin lewatin itu, ya Pak Ustaz, nah paket simpel itu, laut yang baru-baru terbakar itu Ustaz. Itu bau minyak semua, sampai lebaran ini bau solar semua. Itu minyak dan air kelihatan sangat jelas, mana minyak, mana air. Dan orang yang disibukkan dengan Quran, hatinya agak sedikit susah menerima kalau banyak musik. Dan orang yang disibukkan dengan musik, mohon maaf ini. Apalagi kalau musik-musik rock, apa? Waduh, subhanallah, saya demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau dengar musik rock, pusing kepala saya. Betul, demi Allah. Pernah naik angkot, waktu itu naik Grab, Jakarta, saya mengisi Jakarta waktu itu. Putar musik, saya katakan, Pak, saya bayar aja deh, saya turun. Kenapa Ustaz? Saya gak kuat dengan musiknya, Ustaz saya matikan. Matikan ambil, baru saya tenang lagi. Betul Pak, betul. Tanyakan pada anak-anak kita yang sudah menghafal Quran. Ada gak yang senasib dengan saya? Iya benar, tanyakan pada Ustaz dan Ustazah ini. Ya, Ustaz Majid, kerasa gak antum? Kerasa, antum kerasa Ustaz? Ustaz siapa namanya? Ustaz Puji, kerasa Ustaz? Kerasa? Oh, kita senasib. Iya, Masya Allah. Kalau gitu antum saya kasih satu buku deh. Masya Allah, nanti jatahnya Ustaz Daniel, nanti dikirim Ustaz. Kasih Ustaz Puji dulu Ustaz. Masya Allah. Baik, teman-teman sekarang yang kenal Allah SWT, ternyata nenek itu pakai istimah. Ini yang mungkin menutup ceramah kita hari ini karena sudah dekat kubur. Cerita ini menutup, nanti abdul tuhun orang tua murid saya harap hadir ya. Jauh-jauh Ustaz dari Makassar nih, dari Sudan jauh-jauh. Ya kalau mau ketemu lagi susah loh, nanti tinggal di YouTube bukanya. Nah, kasihan. Ternyata Ustaz ini banyak ceramahnya di YouTube. Nanti cari aja deh sendiri ya, gak boleh sombong orangnya. Followernya banyak ternyata di Instagram, ya gak boleh sombong. Astagfirullah. Gak apa-apa Ustaz ya. Kita diajarkan di dokter namanya ilmu Yahanu. Ustaz Reza ya. Memang Yahanu itu penting Ustaz Reza. Harus Yahanu. Antum bilang tadi, saya punya hak veto, ya kan? Kalau saya punya hak veto, anggap tanya hak veto PBB. Itu Yahanu namanya Ustaz. Padahal antum, ya jadi anggota majelis orang Amerika aja, bukan antum. Kok bisa punya hak veto PBB, ya kan? Tapi ilmu Yahanu penting. Harus Yahanu kita. Yahanu tau gak sih? Gak tau ya Yahanu. Ya Allah. Yahanu itu ilmu sok sedikit lah. Gak boleh sok banyak. Perlu kita sok sedikit, supaya orang juga melihat kita gitu ya intinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ingin terapkan ternyata istimah. Ini nyambung nih dengan saya sehati dengan Ustaz Reza hari ini. Ya, subhanallah. Istimah itu pendengaran, Pak. Saya boleh tes nih ya, saya boleh tes. Saya ambil 3 anak deh. Siapa anak-anaknya mau maju nih? Yang ini nih, boleh nih. Sudah pinjam anaknya nih. Terus yang bisa ngomong, anaknya yang bisa ngomong. Ini Ustaz, Pak, pinjam sepajar, tarikkan anaknya nih. Iya. 3 aja deh, sampel. Saya kasih bagaimana dahsyatnya pendengaran. Satu lagi itu deh, yang pakai baju putih. Sini nak, maju nak. Gak apa-apa, apa yang belakangnya deh. 3 sampel anak dong, siapa anaknya yang mau jadi percobaan. Nak, sini nak, naik sini. Satu lagi dong, satu lagi. Satu lagi. Mau gak? Azir mau, sini. Mau gak Azir? Siapa, ini anak mau? Siapa mau? Sini, ayo. 3 orang sini. Gak ada lagi, 1 orang lagi, Ustaz. Ustazah, ada yang bisa naik ke atas? Sini, nak. Siapa? Azmi mau? Gak usah malu-malu, Ustaz tanya, nih, yang ada abinya ada? Yang mana abinya? Abinya ada, angkat tangan coba.
itu dipanggil apa? Ayah. Ayah. Yakin ayah? Gak mau ganti father? Atau papi? Gak mau. Atau abi? Gak mau. Panggilnya apa? Panggilnya apa? Ayah. Ayah. Mau ganti gak? Enggak. Oke, okay, baik. Ini mana ibunya? Oh, ibu. Ini ibu panggil apa? Panggil apa? Umi. Umi. Kalau abinya ada? Mana abinya? Oh, enggak ada. Kalau abinya dipanggil apa? Abi? Bapak. Oh, bapak. Baik. Wah, ini ajaib nih. Biasanya kalau dipanggil, ibunya dipanggil Umi, biasanya apa? Bapaknya panggil? Abi. Ini Umi. Iya. Oh, ada ceritanya. Ada ceritanya. Baik. Nanti dengerin ceritanya. Tapi dengarkan. Kalau ada satu sampel, Azmir, Azmir. Iya, Azmir manggil. Manggil. Bapaknya apa? Manggil Ustaz Daniel apa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Siapa namanya? Ustaz Daniel dipanggil apa? Siapa? Ayah. Ayah, ayah Ustaz. Ayah, ayah. Bapak, iya. Ada yang manggil Abi. Ada yang manggil Abi. Anak kecil yang manggil Abi? Iya. Jehan. Ada yang lebih keren sedikit? Ada yang panggil Papi, Papi. Ada Papi? Gak ada. Gak ada sama sekali. Baik. Dengarkan, dengarkan. Ayo, agak cepat, dengar ya. Saya buktikan, ya sekarang. Saya buktikan kekuatan pendengaran mengalahkan kekuatan penglihatan. Lihat, anak sekecil ini mengatakan bapak karena mungkin dari kecil dengannya bapak. Coba ibu jelaskan sedikit aja, kenapa bisa bapak? Kenapa bukan Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anak ini panggil bapak? Dulu itu saya itu sebenarnya dipanggil sama kakak waktu itu dipanggilnya Iman. Iman, baik. Ya, karena kan saudara-saudara yang lain neneknya manggilnya Iman. Iman, baik. Dan itu nama saya. Ya, akhirnya anaknya itu panggil Iman. Iya. Ya kan, dengerin. Anaknya pada awal-awal dia bisa bicara bukan manggil Umi, manggilnya Iman. Iya, padahal yang boleh manggil Ima itu suaminya. Iya, coba bayangkan. Dan itu terjadi pada anaknya ipar saya juga. Awal-awal dipanggil anak-anak, nama istrinya Rehana. Iya, karena suami saya manggil anak-anak, namanya. Iya, ikut panggil anak. Yang lebih heboh, iya, ini lebih heboh lagi. Teman saya, anaknya manggil apa coba ke dia? Iya, ini anaknya anak laki-laki, manggil uminya apa? Yang... Saya bilang anak kecil, manggil Yang. Saya kira dia panggil siapa, ternyata manggil uminya dengan Yang. Saya tanya-tanya, kok bisa diajarin gitu sih? Wa Allah, Zizi, kata dia. Ini anak dengerin saya selalu manggil uminya Yang. Bisa bicara ngomong, Yang. Ya, kalau ibu betul, iya, kisahnya sama bu. Iya, setelah anak yang ketiga, setelah anak yang ketiga baru saya, kok di sekolah? Ya. Panggil Imam, Mak. Iya, masa ibu yang panggil Imam? Iya, ya, jadi... Iya, iya. Fatimah. Jadi, siapa supaya ini, supaya lain mama, lain ibu, panggil Umi aja ya, nak, ya. Okay. Jadi dibiasakan semua, nak, neneknya, saudara saya, pamannya semuanya. Panggil Umi? Iya, keponakan-keponakan saya itu semuanya panggil Umi. Baik, jadi, baik. Iya, itu semua. Jadi Umi, tapi bapak tetap bapak? Tetap bapak. Baik, terima kasih. Silakan duduk, ibu, terima kasih. Nah, sini. Iya, siapa yang ngajarin panggil bapak? Ya. Orang tua, suruh ajar panggil bapak? Ya bukan, karena kamu waktu kecil kamu belum sadar, kamu dengarnya bapak. Iya, bapaknya betul. Pernah diganti nggak bapaknya? Iya, mana bapaknya? Iya, memang dari kecil ibunya suka panggil bapak, bapak gitu ya. Iya. Ayah, sekarang panggil bapak. Panggil apa? Ayah. Oh ayah, iya. Jadi kalau diubah susah pak, karena dengerinnya selalu ayah. Mau diubah jadi papi pasti ilfil kan? Bukan ilfil, apa? Gak enak kan rasanya? Iya, baik. Ya, silakan dulu nak, Masya Allah. Ya, saya korelasikan dengan nenek tadi. Nenek tadi, cara menghafal Qurannya, satu hari dibacakan satu halaman, per halaman per barisnya, karena ada 15 baris, per barisnya diulang 20 kali. Per baris berapa kali? 20 kali. Setelah diulang 20 kali, nenek dibimbing kata per kata. Contoh ya, Toha,
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Satu baris, tiga ayat. Diulang 20 kali. Nenek mendengar, karena sudah buta, nggak bisa melihat. Quran ada nggak ada, dia nggak akan pakai, karena nggak dilihat. Dengerin berapa kali? 20 kali. Setelah 20 kali, nenek diajar kata per kata diulang satu katanya 20 kali lagi. Toha, 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 toha. Berapa kali? 20 kali lagi. Ma anzalna, ma anzalna, ma anzalna. Dan ulangnya sama seperti lagunya, tidak diubah oleh Syekh. Nadanya enggak berubah. Ya, bukan satu ma anzalna, satunya ma anzalna. Kan lagu boleh berbeda. Tergantung bagaimana orang yang membacanya. Tapi Syekh membuat satu nada yang itu nada dipakai terus. Heran, sungguh heran, 2 tahun berlalu dengan sistem seperti itu. Nah, maaf, setelah 20 diulang, nenek itu diulangi lagi satu baris, satu baris diulang 20 kali lagi. Jadi total sebenarnya 20 kali secara tuntas, satu halaman dibaca 20 kali. Setelah itu per baris 20 kali, setelah itu per kata 20 kali, menghabiskan waktu total 10 jam. Sehari semalam. Untuk menyelesaikan halaman dengan cara seperti ini, mendengar 20 kali, dan sistem satu halaman 20 kali, satu baris 20 kali, perkata 20 kali, kemudian nenek itu mengulang sampai 20 kali. Kalau nenek sudah hafal, diulang sampai 20 kali. Toha ma'ang, dengan cara baca yang sama seperti Syekh. Panjang pendeknya, tekanan gunanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? 2 tahun berlalu, nenek bisa membaca seperti Syekh, hafalannya mutqin. Mutqin itu lancar seperti surah Al-Fatihah. 2 tahun saja bergabung antara niat yang soleh bertemu dengan orang yang soleh, cara yang soleh bertemu dengan orang yang sabar mendidik. Makanya guru Quran itu harus sabar. Guru Quran gak sabar gak bisa. Siapa di antara guru-guru Quran pernah ngulangi santrinya sampai 20 kali? Iya, paling 5 kali udah baca sendiri aja. Betul gak Ustaz? Betul gak Ustaz? Iya. 5 kali diulang, setelah itu Anda katakan. Dan bahkan yang saya cek di mahat-mahat tafid, iya, satu kali dia baca ke santri, habis itu dia bilang, silahkan hafal masing-masing. Ini gak niat. Iya. Ustaz tuh harus capek, Ustaz tuh harus letih. Namanya juga Ustaz. Tapi balasannya bro. Iya. Surga nih surga. Allah mengatakan innallaha ashtaa minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bi anna lahumul jannah, Allah beli. Apa yang Allah beli? Apa yang Allah beli dari kita? Jiwa kita, diri kita, harta kita, bahwa bagi kita adalah balasan surga. Kalau enggak percaya, ya nanti datang deh habis zuhur. Saya kasih lagi contoh-contoh yang luar biasa, valid, kisah nyata nih. Yeah. Seorang dosen tidak hafal Quran, tidak hafal surah-surah yang lain, juz 30 nggak hafal, tapi bisa baca Al-Mulk seperti bacanya Syekh Mish'ari Rashid. Saya dulu sampai tercengang-cengang, saya bilang bingung. Ada orang nggak hafal Al-Fil, nggak hafal Al-Quraish, nggak hafal, bahkan mohon maaf, tidak jaa nasrullahi wal fath, an-nasr dia tidak hafal. Giliran saya suruh, kalau gitu apa yang hafal pak? Karena dia Al-Mulk. Saya kaget, masa sih pak? Bohong bapak? Benar Ustaz? Boleh dites? Boleh pak. Oke saya tes, saya baca. Ya Allah, bacaannya panjang pendeknya, matmatnya, ya, gunahnya, semuanya persis Syekh Mish'ari Rashid. Tahu Syekh Mish'ari Rashid gak? Ya dari Kuwait, iya. Syekh Mish'ari Rashid ini Masya Allah suaranya bagus sekali. Dan subhanallah, ternyata tipsnya juga luar biasa. Ini masalah pendengaran. Saya tidak bagi sekarang deh, biar pada datang habis zuhur. Iya. Nanti saya kasih tahu habis sholat zuhur insya Allah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita sudah masuk waktu zuhur, jadi saya tidak bisa memperpanjang. Padahal sebenarnya masih banyak. Untung-untung kita punya habis zuhur. Jadi teman-teman, ustaz-ustaz juga ada kumpul nanti khusus. Ya kita akan kumpul wali murid habis zuhur, boleh merapat. Insya Allah kita akan lanjutkan habis zuhur jam berapa ini Ustaz?
1.30 ya, jam setengah 2. Ada waktu untuk istirahat, makan, dan seterusnya. Ada Allah wa ayat majmalin, sallallahu ala nabi Muhammad, kebenaran datang dari Allah, kesalahan, kehilafan, dosa, dan seterusnya datang dari kami pribadi. Subhanallah, bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk tadi, para pedagang ya, saya lupa tadi jelaskan apa arti ayat dalam surah Fatir, perdagangan yang tidak merugi, saya lupa jelaskan tadi, nanti kita jelaskan habis sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.